Seorang lagi pemain yang masih dalam kontroversi perpindahan, Muhammad Akhil Rashid, pantas menampilkan kemampuan bersama pasukan baharunya Johor Darul Takzim JDT dalam aksi persahabatan pramusim menentang kelab Singapura Home United. Sekalipun hanya dimasukkan pada babak kedua, aksi Akhil berjaya memikat puluhan ribu penyokong The Southern Tigers yang memang menantikan kelibat pemain sayap kebangsaan itu. Isu perpindahan Muhammad Akhil yang belum bernoktah tak kala Liga Malaysia akan membuka tirai 2 minggu lagi nampaknya tidak menjejaskan impian Akhil untuk memantapkan JDT. Bukan sahaja di Liga Domestik tetapi juga pentas Liga Jual Dera Asia ACL di mana JDT akan beraksi secara automatik di peringkat kumpulan musim ini. Kedatangan Akhil sebagai pemain baharu mendapat sambutan hebat apabila puluhan ribu penyokong memenuhi Stadium Melaki malam semalam. Nampak tidak kekok kombinasinya bersama beberapa pemain terbaik di JDT acap kali menghadirkan ancaman berbahaya ke kubu lawan. Pada perlawanan ini, JDT di kelas tersendiri membenam Home United dengan kemenangan 5-0. Tuan rumah menguasai permainan dengan 2 gol awal Gonzalo Cabrera dan Aaron Iguas minit ke-8 dan penalti minit ke-15. Haris Harun menjadikan kedudukan 3-0 pada minit ke-44 manakala 2 gol lagi pada babak kedua dijadikan Ahmad Hazan Bakri dan Safiul Rasid untuk melengkapkan kemenangan besar 5-0 JDT.